Rizky Billar sebut selingkuh itu murah, Deddy Corbuzier beri tanggapan pedas. Deddy Corbuzier menanggapi video viral Rizky Billar yang membahas tentang perselingkuhan. Belakangan, suami Lesti Kejora itu memang menjadi perbincangan hangat lantaran dilaporkan sang istri atas dugaan KDRT yang dipicu karena ketahuan berselingkuh. Deddy mengunggah potongan video viral itu di laman Instagram pribadinya. Billar dalam pernyataannya menyebut bahwa selingkuh itu murah dan dilakukan oleh orang yang murahan, selingkuh itu murah, makanya dilakukan oleh orang murahan. Tapi setia itu mahal, karena tidak mungkin dilakukan oleh orang murahan, ucap Rizky Billar, sang mantan pesulap menambahkan keterangan di unggahannya. Ia tak setuju dengan Billar dan membantah pernyataan selingkuh itu murah. No, 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 that's not true. Itu tidak benar, selingkuh itu murah dari mana, bro? Selingkuh itu murah tergantung lu buka hotel yang mana pada saat itu murah, sama lu selingkuh atau bayar pada saat itu. Beda, bos, ujar Deddy Corbuzier di Instagram, Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022. Ayah Azka Corbuzier itu kemudian menyebutkan bahwa definisi selingkuh bagi Billar itu seperti jajan. Mungkin lu bayarnya murah pada saat itu. Itu bukan selingkuh, itu jajan, bos. Beda, bos. Anyway, BJJ and you. Lanjut Deddy Corbuzier dalam video.